Oknum satpam apartemen yang melakukan pelecehan seksual terhadap seorang karyawati kantor ekspedisi berhasil ditangkap aparat Polres Metro Jakarta Barat. Diduga pelaku memendam rasa suka kepada korban. KH 48 tahun, oknum satpam apartemen yang melakukan pelecehan seksual tertunduk lesu usai ditangkap petugas dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap wanita SF 22 tahun yang merupakan pegawai kantor ekspedisi salah satu apartemen di Jakarta Barat. Dari bukti rekaman kamera CCTV terlihat, pelaku beraksi tengah malam saat kantor sepi dengan memeluk serta mencium korban. Pria beristri yang berusia 48 tahun ini diduga tengah dalam masa puber kedua karena memendam rasa suka kepada korban. Laporan masyarakat ya tentang adanya peristiwa tindak pidana kekerasan seksual. Korbannya perempuan atas nama SF. Kemudian korban juga lah yang melaporkan, kemudian pelakunya atas nama KH, pekerjaan security umur 48 tahun. Ini kronologinya seperti apa Pak, sampai mendadak peristiwa itu terjadi? Ya, pelaku itu bekerja sebagai security. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan.